Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat durian lover. Hari ini kita lagi ada di kebun durian lover farm. Tadi kita ada sedikit ngeliatin Mang Andi sedang merorak daerah pinggiran pohon duriannya, kira-kira diameter 2 meter ya tadi. Tadi ada satu staf kebun kita, Maman, juga sedang memberikan pupuk organik ya. Pupuk organik, petroganik yang memang kita sudah beli jadi dari pabrik. Itu dosisnya, karena ini sudah pemupukan ke-9 bulan, pemupukan ke-4, kasih dosis 3,5 kilo ya. Nah, sudah. Nah, tapi kalau itu yang biasanya, nah kita mau bikin sendiri emang nih ya. Kita kemarin ada waktu pemupukan ke-6 bulan, kita ada bikin sendiri pupuk organik dari tai kambing ya. Difermentasi ya. Dengan bahan-bahan yang ada di situ, ada M4, ada biang gula, ada air tajin. Nah, mau tahu caranya? Yuk, kita simak ya selanjutnya emang Andi ya. Nanti kita bikin sama-sama langsung praktek. Nah, karena yang kita bikin ini kita rencanakan untuk pemupukan di bulan ke-12. Bulan ke-12 ya. Jadi bulan ke-9 kita masih pakai pupuk petroganik dengan dosis 3,5 kilo per pohon. Lalu kita siapin sekarang kohe kambing yang difermentasi tersebut. Untuk fermentasi itu sendiri karena butuh waktu sekitar Sekitar 2 bulan ya. Jadi dia matang sekali ya fermentasinya ya, Mali ya. Oke, guys, kita langsung aja ya. Kita bikin sama Mang Andi juga. Siap Mang Andi? Siap. Oke. Kita udah mulai buat nih, menakar-nakar ya. Barusan satu ember kita sudah hitung 3 kilo ya, Mandi ya. 3 kilo, dan ini mulai kita masukkan. Kita mau tahu satu karung ini berapa nih beratnya nih. Ini udah ember kedua ya. Ya kira-kira 3 kilo ya. Ini adalah kohe domba kambing ya, yang sudah kering ya, Mang Di ya, yang sudah kering. Nah, kita beli dari pengembala kambing. Ini satu karungnya 10.000 ya, Mang Di ya, 10.000 rupiah. Mang Andi, tadi kira-kira berat satu karungnya itu berapa jadinya? Pas itu tadi kurang lebih sekitar 30 kilo. Ini 30 totalnya kilo. Ada 20 karung, jadi total sekitar 6 kintalan. 6 kintal ya? Yeah. 6 kintal kita masukin ke sini semua? Iya, yeah, masukin ke semua. Ini ke tempat ya. Tempatnya udah dibikin dari bambu untuk penyangga dan plastik ya. Yeah. Simpel aja jadinya ya. Yeah. Simpel. Ini kita masukin semua ke sini? Masukin semua, tapi nggak sekaligus, nanti ada 4 karung dulu. Oh, 4 karung dulu baru dikasih obatnya. Nah, sekarang kita oke. Nanti kan kita mau masukin 4 karung. Tadi kita sudah siapin untuk 6 kintal tadi sekitar 0,5 kilo gula ya. Iya. Karena pengganti biang gula enggak ada, kita pakai gula pasir yang diaduk. Diaduk ya. Nanti kita siram sedikit-sedikit juga setiap lapisan. Yeah. Gitu ya. Oke, gula sudah ini. Untuk ini bahan fermentasi. Ini mau saya campur air dulu. Ini karena hituannya sekitar 6 kintal, makanya ini kan buat iniannya harus 1 ton. 1 ton ya, 1. Jadi ini mau saya inikan semua. Jadi mudah-mudahan lebih banyak lebih bagus. Ini mau saya bagi 2. Setengah-setengah. Ini bahan fermentasinya ya, menggunakan M4 ya. Sebenarnya ini cukup untuk 1 ton ya. Iya. Tapi kita habiskan ya. Ini kambing, saya habiskan. Ya. Nah, ini ada tambahan lain, saya pakai air gula. Air gula.
Kalau air tajin karena kita nggak ya, bikin nasi ya. Belum masuk nasi. Ah. Ya, jadi sementara nanti nyusul lah. Nyusul ya. Diaduk. Nah, air tajin bukan yang wajib juga, itu hanya air tambahan tajin aja lah. Tambahan ya. Seperti cacakan gerbong pisang juga ya, itu tambahan lah ya. Tambahan. Yang penting dari kohe kambing atau domba ini ada bahan fermentasinya dan plus gula tadi itu ya. Ya. Nanti ya. Yang penting yang wajibnya itu M4 ya. Yang wajibnya M4 ya. Jadi sebenarnya simpelnya tanpa bahan campuran lain juga dengan M4 ya, juga sudah bisa terfermentasi dengan baik ya, Mandi ya. Ya, kita coba langsung praktekin. Nah, ini juga kohenya bukan kohe yang baru ya. Tai kambingnya ini yang sudah lama, yang sudah mengering ya, Mandi ya. Masak kehujanan. Iya, artinya bukannya kohe baru beol gitu. Ini yang sudah beberapa bulan ya. Diratakan juga berarti ya. Dibikin lapisan ya, Mandi ya. Mempermudah memberi obatnya ya. Jadi kemarin kita belinya sudah kering, tapi berhubung hujan, karungnya kehujanan ya. Tapi sebenarnya kohenya kohe lama ini ya, Mang Andi ya. Jadi sebagian karung ada yang kehujanan, ada yang enggak. Tapi karena memang kita memang pengen fermentasi juga, jadi kita lanjut aja. Karena memang ini bukan kohe baru. Karena kohe baru itu mengandung amoniak yang tinggi ya, gitu ya. Bisa kurang bagus untuk tanaman pohon durian kita. Diratakan, Mandi. Pastikan nanti plastiknya nggak boleh bocor, Mandi ya. Iya. Supaya nanti ada cairan dari kita nggak keluar ya. Ini udah langsung mau dikasih, Mandi. Oh iya. Oke. Ini seharusnya kocorannya pakai alat buat nyiram itu karena ini darurat, karena di kebon. Udah kita emrat aja lah. Iya. Kira-kira. Kira-kira rata ya. Jadi begitu dikasih cairan itu diaduk juga dulu ya, yeah, biar merata ya, Mali ya. Oh, jadi pastikan memang semuanya kena, jadi basah kena obat fermentasinya ini ya, cairan fermentasinya ini ya. Ini sudah dibolak-balik tadi secara merata ya, Mandi ya. Kita udah bikin lapisan kedua lagi nih yang sekarang. Tadi yang pertama berapa karung? 6 karung ya. Kita bikin 6 karung lagi juga yang kedua. Oke. 6 karung lalu kita kasih cairannya nih. Nah, ini karung ke-6 ya, Mandi ya. Kita udah bikin lapisan kedua. Ini diratain lagi sama Andi ya. Thank you.
dibilang mudah, mudah juga. Mudah dan lebih murah. Nanti setelah ini kita hitung mali biaya semuanya nih. Kita bikin ada 20 karung. Berapa duit totalnya ya? Kita hitung ya. Yang pasti kita kemarin beli satu karung kohe kering. Satu karungnya itu dengan berat sekitar 30 kilo ya. 30 kilo itu hanya Rp10.000. Rp10.000 berarti 20 karung Rp200.000. Rp200.000 kita punya total 30, berarti ada 6 kintal. Ada 6 kintal pupuk. Nah, kita beli M4. M4 harganya berapa, Mali? Berapa? Rp30.000. Nah, M4 tadi yang satu botol kuning ini. Satu botol kuning ini. Ini ukuran 1 liter. Kita beli hanya Rp30.000. Dan ini cukup untuk kohe yang bisa difermentasi sampai dengan 1 ton. Tapi kita 6 kintal kita tuangin semuanya. Gitu. Lalu tadi kita membeli gula ya, Mang Andi, sebagai pengganti biang gula ya. Biang gula hanya berapa tadi? Gula setengah kilo? Rp10.000. Oke, Rp10.000 berarti Rp200.000 untuk 6 kintal kohe kambing, ditambah ini Rp30.000, ditambah Rp10.000 untuk gulanya tadi setengah kilo, totalnya Rp240.000, Mari. Rp240.000 dibagi 6 kintal. Berarti 6 kintal 240, berarti 1 kintal itu kita hanya Rp40.000 ya. Dengan biaya Rp40.000 kita sudah dapat 1 kintal pupuk kohe kambing. Boleh Mali ya hitung-hitungannya ya. Boleh tuh. Makanya tidak harus mahal untuk menanam. Kita coba deh ya. Kita langsung tutup untuk diperem, kalau istilah saya, selama 2 minggu baru dibuka. Diperem dulu nih, Mang, ya. Diperem biar enggak kehujanan juga ya. Enggak kehujanan, harus tertutup rapat. Jadi dia bahan yang di dalam itu kohe dengan yang tadi campuran M4 segala macam berfermentasi di situ ya. Jadi ini mah kayak bikin kayak tape ketan kali, Mang Andi. Nah, ditutup juga ya. Seperti merem itulah tape. Merem tape ya. Nah, jadi menarik nih. Menarik nih. Tapi jangan samakan tape ketan dengan tai kambing, guys ya. Ini cuma caranya aja, fermentasi. Nah, gitu. Supaya apa yang ditaruh di sini, tai kambingnya dicampur bahan itu, istilahnya M4 itu raginya berarti, Mang Andi ya. Supaya jadi nih terurai bahan-bahan organiknya. Bagus. Nah, setelah 2 minggu baru kita buka ya. Nanti 2 minggu dibuka. 2 minggu baru kita tabur. Kita tabur ya. Kita ini kan dulu di sinar matahari, diaduk-aduk, di apa segala macam. Cuma 2 hari lah kurang lebih, kalau lebih ini 2-3 hari. 2-3 hari ya. 2-3 hari kita biarin dulu ya. Andi ya. Pengeringan dulu. Pengeringan dulu dari sini ya. Ini naruh karung aja sih, bukan syarat ini mah. Ini bukan syarat nih? Bukan. Cuma nyusun karung ya, daripada berantakan. Cuma karung aja. Aduh, bagus juga lah. Mungkin jadi lebih keren kali pupuknya. Ada karung di atas ya. Seruput dulu kopinya, Mang Andi. Bentar dulu. Makasih banyak tadi, Mang Andi. Kita udah praktekin ya cara bikin pupuk organik. Ini untuk di kebun kita sendiri ya. Iya. Karena ini sekarang kita Desember dan kita baru melakukan pemupukan pakai yang organik juga, tapi yang beli jadi pakai petroganik. Nah, ini kita buat
untuk pemupukan berikutnya, berikutnya di awal tahun lah. Karena ini menjelang akhir tahun, kita tahun implementasi. Mungkin selama 2 minggu kita perem, nanti setelah itu saya dibuka, saya jemur dulu, baru saya karungi, nanti mungkin pemupukannya untuk di bulan Maret. Di bulan Maret 2022 ya. Ya. Jadi depan, kurang lebih 3 bulan tahun ya. Lagi lah itu nanti tahun depan. Tahun depan ya. Dan itu kita memang benar-benar buat di kebun kita ya. Memang di sini kita masih pakai organik dari usia 0 sampai ke 9 bulan sekarang kita masih terus konsisten pakai organik dan akan terus seperti itu. Terima kasih banyak Mang Andi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat yang kita bagikan buat sahabat durian lover semua. Ya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat kita semua. Ya. Sip. Oke. Jangan lupa tetap dukung channel kita dengan subscribe, like, and share. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.